saat ini sedang melintasi jalan menuju taman kota. Tepatnya di desa Ketanun. Kita lihat suasananya sangatlah menakjubkan. Di sepanjang jalan tersebut tidak ada siapapun. Buat kita kecil rasa kerdil, rasa ada terlihat 1-2 kendaraan yang melewatinya jalan tersebut. Selanjutnya kita perhatikan penyusunan di sepanjang jalan menuju ke rumah sakit Dr. SK. Suasananya sama mencekam, dingin menusuk tulang. Kita cari pun juga kelihatan dalam penelusuran ini. Dan kemudian di sepanjang jalan, Jalan Sudirman, Panglima Sudirman, sepi sekali. Itu dia. Papasan dengan sebuah kendaraan, dan itu adalah Polres Tulungagung. Dan kemudian kita menelusuri sepanjang jalan Ahmad Yani, di mana kantor pemerintahan kabupaten berada. Suasananya sama. Yang sedang lewat, dan ada mobil patroli yang memantau jalan tersebut di sepanjang jalan itu di dalam rangka menertibkan masyarakat harus mematuhi atau taat terhadap physical distancing dan social distancing. Di dalam hal ini terjadi pemberlakuan jam malam sungguh sangat sepi sekali. Selanjutnya mari kita telusuri jalan menuju ke perempatan Geleduk. Juga sama sepi, tidak ada apa-apa.
apa yang kita cari belum ketemu juga. Lanjut perjalanan menuju ke sepanjang jalan di mana kita melakukan penelusuran ini. Menikmati gedung olahraga Lembu Pet. Perhatikan kanan dan kiri yang biasanya banyak aktivitas berjualan kopi atau warkop-warkop berdiri di sini kanan maupun kiri jalan. Seperti tidak ada yang jual dan sebelah kanan yang ada tempat para pemuda sedang biasanya sampai 12 malam masih bagaimana kehidupan ini? Bagaikan di daerah di mana di sepanjang jalan menuju ke perempatan cedaan. Di semua titik-titik tadi adalah merupakan tempat-tempat bersejarah yang ada di kota ini. Dari perempatan Cirewiri penelusuran menuju ke arah jalur menuju ke Seraba ataupun Wonorejo juga sepi. Sepi, tidak ada apa-apa. Nah, apa yang akan kita lihat? Tidak ada yang terlihat. Semuanya gelap, cahaya tidak begitu terang saat itu, dan sebentar lagi kita akan menuju ke jembatan merah Kutu Apeng di mana ada tanda tanda mati di sekitar desa kami. Thank you.